Kemalangan yang dialami seorang postman di Bukit Mentarjam, Pulau Pinang tidak pernah mematahkan semangat beliau. Sebaliknya menguatkan azam melaksanakan tugas dengan lebih baik. Menurut Muhammad Nazli Muhammad Idris, kemalangan yang berlaku adalah sebahagian risiko bertugas sebagai postman dalam memastikan surat atau bungkusan milik pelanggan sampai kepada penerimanya. Kisah Muhammad Nazli tular di media sosial selepas terlibat dalam satu kemalangan 8 September tahun lalu di Simpang Ampat, Pulau Pinang. Imej dan visual kaki tangan pos laju itu erat memeluk pakej pelanggan walaupun sedang kesakitan menerima reaksi positif orang ramai. Paling menyentuh hati, gambar Muhammad Nazli menelefon pelanggan untuk membuat serahan selepas kemalangan turut dikongsi di media sosial. Masa saya jatuh tu, memang saya, walaupun saya sakit, memang barang saya pasti kena utamakan. Itu adalah amanah dan tanggungjawab saya yang besar dalam kerja sebagai seorang postman. Apabila barang saya rosak, barang hilang, memang orang cakap biarkan saya. Tapi amanah kita, kita nak kena jawab dengan bos. Kita nak kena buat report polis. Apapun, sakit memanglah sakit orang cakap. Tapi kita gawat tak nombor dua, kita ambilkan barang tu dulu. Yang penting barang semua selamat. Dalam keadaan selamat, alhamdulillah. Muhammad Nazli kini sihat sepenuhnya dan meneruskan tugas seperti biasa selepas pulih daripada kecederaan di badan dan lutut. Susulan komitmen luar biasa beliau selepas 6 tahun berkhidmat, Pos Malaysia Berhad memilih Muhammad Nazli sebagai ikon Pos Malaysia 2017. Pelanggan adalah salah satu estate syarikat yang kita nak ni. Tiada pelanggan, tiadalah bisnes. Orang cakap, kalau apa dia macam mana kita nak buat bisnes kalau kita tak jaga pelanggan. Bagi beliau, semua perkara yang dilalui mempunyai pengajaran di sebaliknya dan dihadapi dengan penuh rasa syukur. Antaranya, masyarakat semakin faham tanggungjawab dan amanah yang perlu dilaksanakan oleh seorang bergelar postman. Kerjaya sebagai seorang postman ini adalah nyawa kami ini salah satunya di atas jalan raya. Hari-hari hidup main atas jalan raya. Kan? Setengah masyarakat cakap apa dia kerja postman ini senang, apa semua. Tapi amanah dan tanggungjawab kami ini adalah besar. Setiap apa yang pelanggan hantar ni, kami kena pastikan hari-hari barang tu wajib sampai di tangan pelanggan dengan selamat. Penghargaan yang diterimanya selepas kemalangan tersebut dianggap sebagai pembakar semangat untuk terus berkhidmat dengan lebih cemerlang.